Marilah kita sama-sama menjadi polisi yang rendah hati. Menjadi polisi yang bisa menjadi teladan. Bukan hanya buat diri kita sendiri dan keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat. Paling tidak kalau melakukan kesalahan itu jangan bangga dengan kesalahan. Dan tahulah bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Caranya ya salah satunya dengarkan hati nurani kita. Kalau dalam agama Islam disebutkan bahwa dalam tubuh manusia itu ada sebuah segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baiklah orang itu. Ketika daging itu rusak, rusaklah orang itu. Apa itu? Qalbu. Nurani kita. Kita berbuat sesuatu, tanya nurani dulu. Jangan langsung main. Hajar aja, nyesel nanti. Dan yang kedua, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Kalau dalam Islam, ketika kita marah mengambil keputusan, pasti diminta untuk ambil air wudhu dulu, walaupun sholat dulu. Niat yang salah membawa kita ke hal yang salah. Luruskan dulu niatnya.